Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardy. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman ke suatu tempat pembuatan makanan tradisional, lompong sagu di daerah Bungus. Ayo, kita menuju ke sana. Ala 6 tahun ya Pak ya? Ya. Manggale lompong kok. Bondo Kanduang, kue lompong sagu khas Minang, rasa gula merah, kelapa, pisang, dan lain-lain. Waduh. Apa tandanya langsak, Pak? Langui sekeliling. Langui sekeliling, Pak? Oh, iya, iya. Sama hitam, daun. Ya, inilah lompong sagu yang berada di daerah Bungus. Lompong sagu. Dari jam 10 pagi sampai jam 6 ya Pak ya? Dalam sehari berapa bungkui Pak bisa Pak? Berapa Pak? 5.000 atau 6.000 itu Pak. Oh. Angka itu. Omsetnya Pak? 6.000. Tidak dihitung Pak? Dihitung. Oh, entah. Bisa dapat agak 500 ya Pak ah. Betullah. Kurang lebih. Kurang betullah. Nah, ini dia kalau sudah masak menghitam daun pisangnya. Ini dia. Enak rasanya, sudah saya coba. Variasinya dua. Dipakai gula merah dan kelapa karambia. Nah, itu mulai dibakar. Nama Pak siapa? Pak Alismi. Yo, terima kasih Pak Alismi. Ini adalah proses pembuatan lompong sagu. Ini tepungnya ya, Bu ya? Adonannya. Ini ada gula merahnya. Kalau mau dikasih dengan ini kelapanya, nih. Ini adonannya terbuat dari apa aja nih Bu? Pisang, sagu, kelapa. Enggak perlu lagi, dikasih gula pasir Bu? Dikasih kalau pengen manis. Oh iya iya. Tapi sedikit aja ya. Tepung sagunya. Oh, iya. Sagu rumbia. Wah, Pak Alismi memperlihatkan kepada saya nih, saya sungguh beruntung nih bisa dapat kesempatan. Nah, ini ya Pak ya, sagu rumbia ya Pak ya. Di mana bisa didapatkan nih Pak? Ada orang yang antar. Oh, begitu, sudah ada pelanggan tetap lah ya. Pisangnya. Itu pisangnya di ujung sana. Jadi pisangnya diapain Bu? Dihancurkan, lalu setelah itu Bu? Sagu. Sagunya diapain Bu? Ditimbun semua, campur aja seluruhnya. Pakai air ya Bu ya?
Enggak. Airnya air pisang. Air pisang ya. Karena mereka itu buat campur. Jadi tadi bahannya sagu, pisang, satu lagi apa, Bu? Kelapa. Kelapa ya. Tidak menggunakan air ya, Bu ya? Nah, ini unik juga nih. Lalu hasil adonannya jadinya seperti ini. Wah. Ini mau tatap mau habis nih, banyak pesan ya, Bu ya. Ya, ya. Lalu daun pisangnya sebagai pembungkus ya, Bu ya. Ini kerjasama Pak Alismi sama Ibu. Nama Ibu siapa, Bu? Ibu Ferda. Ibu Ferda. Nah, jadi tadi Pak Alismi bilang sudah 6 tahun ini. Iya. Buat lompong sagu. Ya, ya. Pakai sabut. Pakai sabut untuk bakar. Bakarnya, bahan bakarnya gitu ya, Bu ya. Iya, 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 iya. Ya. Iya. Ini pisangnya, bahan bakunya pisang. Pisangnya. Jenis pisangnya pisang apa nih, Bu? Selain pisang batu, yang lain pisang. Jadi tidak menggunakan pisang batu. Selain pisang batu. Kecuali pisang batu, tidak pakai pisang batu. Kuliah kan, Pak? Kuliah. Iya, iya. Dari tepung beras, coba aja, Pak. Makanan makanan tradisional ini. Semakin lama makin susah carinya. Iya, Bu. Makasih, Bu, ya.